Halo guys, selamat datang kembali di channel Elvin Gaming. Di episode kali ini Elvin Gaming coba mainkan gamepad simulator X lagi ya. Dan di sini ngomong-ngomong Elvin Gaming kan sudah lama nggak main pad simulator X. Jadi kita bakal coba lihat-lihat dulu guys ya. Apakah mapnya sudah ada penambahan? Halo, halo katanya guys. Kita sudah 25 tahun nggak main pad simulator X ya. Oke, kita bakal coba lihat dulu di sekeliling kita ada apa aja di sini. Masih ada apa ini? Masih ada lupa ini. Coba kita lihat dulu apakah punya Elvin Gang masih ada ya. Bukan di sini. Di kita lihat. Nggak ada guys ya. Suruh upgrade. Wah, upgrade-nya kita membutuhkan 979. Wah, kacau banget, Bang. Siapa ya ini yang punya developernya? Oh, Bang Preston. Oke, kita bakal nggak usah belilah ya. Langsung aja kita bakal coba lihat-lihat mapnya masih ada apa aja, guys ya. Dan di sini ada tulisannya Pet Box Send Item to PS99. Coba, ada hadiah, guys. Ya lumayan, kita dapat hadiah, guys. Gift-nya kita dapat berapa? Waduh, kita dapat apa? Apa guys ya, ini dari Bagas ini kapan 450 die, ya ampun lama banget, ini malah 520. Jadi kita bakal coba lihat dulu yang paling lama berapa ini, berapa hari gitu maksudnya. Yang paling lama yaitu 563 hari, ya ampun lama banget, ampun ya ampun. Oke lah guys, kita bakal coba teleport aja guys ya. Ini siapa nih guys ya, kita bakal coba lihat dulu. Ini orang Indonesia. Kayaknya orang luar semua guys ya, nggak ada orang Indonesia. Kalau ada orang Indonesia, aku kasih pet gitu. Saya nggak ada orang Indonesia guys ya. Dan ngomong-ngomong, kita bakal coba lihat mapnya ada apa aja guys ya. Kita bakal coba teleportnya di mana sih ini? Ya ampun. Ya. Kita bakal teleportnya di mana sih guys? Teleport. A few moments later. Ya sampai lupa guys, sudah dipencet-pencet semuanya nggak ada. Bukan di sini guys ya. Di sini. Ya ampun. Maaf, efek 25 tahun nggak main pet simulator X. Dan ngomong-ngomong, kita Trading Plaza di Dog World. Oke. Dog Mansion. Apa ini, guys? Ini kayaknya map baru gitu, guys ya. Oke. Dan wow, ini ada batunya. Oh, belum dikeluarin untuk petnya, guys. Kita bakal equipment aja ya. Oke, langsung kita coba kita. Wah, lama asem gak kuat Elvin Gaming ini kayaknya. Oke, kita bakal teleport di sini. Masih kunci guys ya. Ya ampun, kita buka bisa nggak? Oke, kita beli dan 4 mana koin Elvin Gaming ini. Oke, dan gak cukup guys. Asem. Oke, sekarang kita bakal coba lihat inventory Elvin Gaming ya. Elvin Gaming dapat apa? Nah, di sini ada ini guys. Bagaimana kalau kita buka aja guys? Kita buka aja ya guys ya. Dan mudah-mudahan kita dapat hue guys ya. Ayo, please. Yeay! Bangke. Kira dapat hue situ guys. Ah, dapat legendaris lumayan. Mana tadi guys ya dapatnya? Mana guys ya? Ya ampun. Mana guys? Ya, udahlah, enggak usah kita carilah, jelek juga guys ya. Langsung kita coba masuk di Trading Plaza dulu guys ya. Oh, kita lihat game Elvin Gaming masih berapa guys ya. Kita bakal coba di yang pertama dulu guys. Oh, ada traveling merchant guys. Dan di sini harganya ini mahal apa murah sih guys ya. Kita bakal beli aja guys ya. Oke lah guys, kita bakal beli. Elvin Gaming kayaknya belum punya guys ya. Oke, kita beli dan kita mana tadi guys ya. Ini guys, harganya 885k guys ya. Di sini Elvin Gaming yang paling besar berapa sih? Wow, cuma 19k, 25k, 88. Wih, 8,8. Gue kira 88 guys. Ya masih besaran ini dong. Ya ampun. Asem. Oke guys, sekarang kita bakal masuk di Trading Plaza dulu guys ya. Siapa tahu ada yang ngasih Elvin Gaming di sana. Oh, kita mau lihat game Elvin Gaming dulu sampai lupa. Ya, punya Elvin Gaming game-nya cuma 127p guys. Ya ampun, kecil banget guys ya. Dan ngomong-ngomong sekarang harga berapa guys ya. Oke, langsung aja kita masuk ke Trading Plaza dulu guys ya.
masuk training plaza dan kita bakal cari server. Kita masuk server pro, guys. Karena Elven Gaming sudah pro gitu. Oke, guys, sekarang Elven Gaming sudah ada di training plaza server pro dan langsung aja kita bakal coba lihat-lihat harganya berapa sekarang, guys, ya. Dan di sini untuk harganya Hook Love harganya 1,5 T. Wah, mahal-mahal banget, guys, ya. Ini 370B dan kita bakal cari yang murah, guys, ya. Yang murah ini 169B. Ini apa? Hyuk juga, ya? Wah, Hyuk, guys. Ini harganya murah-murah apa mahal sih, guys? Aduh, apa kabar gaming nggak pernah main gitu, guys, ya. Ya ampun. Bisa geser nggak sih ini? Oh, bisa, guys, ya. Dan 39B ini Herrock 39B ya, termasuk masih normal-normal, guys, ya. Harganya masih belum ada penurunan signifikan gitu. Dan ini harganya masih 100 189. Ini Hugh Goblin. Dan kita bakal coba lihat-lihat dulu, guys. Di sini ada 56B, guys. Ini Hugh Squirrel. Dan ini ada Hugh Hacket, harganya 62B. Kayaknya masih normal, guys, ya. Masih stabil gitu harganya. Dan ini ada Hugh Balloon Cat Titanic, guys. Ini Titanic, guys, ya. Ini yang 4 besar gitu kalau kalian masih ingat, guys, ya. Dan di sini ada Herrock tapi yang emas, yang golden. Yang paling murah masih ditempati oleh Hugh. Apa ini? Ya ampun, dibeli cuma satu, guys. Males lah menemukan inventor Elven Gaming gitu. Dan di sini, wah, ini 4T, guys. 4T 1T, guys. Ini Dolphin tapi Elven Gaming kok duitnya, ya ampun. Kere-hore banget Elven Gaming itu, ya. Ah, ini ada Titanic lagi, guys. Oke lah, guys, kayaknya kita nggak beli, guys, ya. Kita kurang, guys. Asem, asem. Dan di sini, oh, masih sama, guys, ya. Oke, guys, kira-kira kalian masih mainkan game Pet Simulator X lagi nggak, ya? Apakah sudah kalian lupakan atau kalian sudah nggak main sama sekali Pet Simulator X? Atau malah apa, guys, ya, pokoknya udah gak main gitu, guys, ya. Elven Gaming ngomong-ngomong ini sudah lama banget gak main Pet Simulator X. Jangankan untuk Pet Simulator X, untuk Roblox aja Elven Gaming lama banget gak main, guys, ya. Makanya Elven Gaming bakal aktif-aktif lagi untuk mainnya. Kira-kira kalian ada saran konten apa, guys, selain Pet Simulator X ataupun game-game yang lainnya? Silahkan kalian tuliskan di komentar, guys, ya. Dan jangan lupa, guys, kalian like video ini, guys, supaya Elven Gaming tambah semangat gitu, guys. Dan yang belum subscribe, guys, jangan lupa untuk subscribe, ya. Karena subscribe itu berguna banget untuk Elven Gaming, guys, supaya Elven Gaming tambah semangat gitu buat kontennya. Oke, guys, ngomong-ngomong, kita mau ngapa lagi nih, guys, ya. Tadi udah kesana, sekarang mau ngapa lagi, guys. Oke, teleport lagi, guys, ya. Apa teleport? Kayaknya ada Pet Simulator X terbaru lagi, guys, ya. Kayaknya Pet Simulator X99 gitu, guys. Kalau kita teleport dari sini bisa nggak, guys, ya? Kita bakal coba teleport, guys, ya. Oh, ini, guys, tadi kita belum masuk sini, guys. Kita bakal coba lihat dulu nih, guys. Ini maksudnya gimana sih, guys? Ini maksudnya transfer gitu, guys, ya. Transfer ke Pet Simulator X99 gitu, guys, ya. Ini kita bakal coba lihat dulu, guys. Maksudnya transfer Pet Simulator X99 gitu, guys, ya. Yang bisa ditransfer yaitu Eclusive Pet, Hugh's Pet, Titanic, dan telur juga bisa, guys, ya. Apakah bisa hilang hewan pelihara? Maksudnya apakah nanti kalau ditransfer hilang? Enggak, guys, ya. Dan di sini apa yang terjadi jika saya mentransfer? Oke, berarti nanti ada tandanya gitu, guys, ya. Ada tandanya PSXAS transferred gitu, guys, ya. Oke, guys, kayaknya aman, guys, ya, transfernya. Oke, kita bakal coba transfer aja, guys, ya. Kita bakal transfer pet kita dulu, guys, ya. Oke, langsung aja kita biar kita transfer yang murah dulu, guys, ya. Kita bakal Hugh Herrocknya dulu, guys. Kita bakal transfer. Kalau hilang ya nggak apa-apa, guys, ya. Kita bakal coba transfer satu dulu, guys, ya. Transfer dan berhasil kayaknya. Dan pet aja dulu. Ngapa kita tadi nggak milih pet dulu aja, guys? Tapi ngomong petnya cuma satu yang bisa, ya ampun. Oke lah, guys, kita bakal coba dulu, guys, ya. Berarti kita sudah transfer dua, guys, ya, langsung. Oke, kita bakal teleportnya lewat mana nih? Teleportnya lewat mana ini? Ya ampun, saya teleport dong, teleport, please. Teleportnya lewat mana ini, guys, ya? Apa ini? Apa ini, guys? Ya. Oh, ini yang diamond-diamond itu, guys, ya.
Dan ngomong-ngomong, nggak ada perubahan signifikan di sini, guys. Yang lama-lamain malahan, guys, ya. Oke, kita bakal masuk di yang pertama lagi, guys, ya. Training Plaza, Diamond, Hardcore, Dog World. Mana, guys, ya? Ya, teleportnya kemana, guys? Teleportnya mana, ya? Oke, guys, kita bakal coba keluar aja, guys, ya. Kita bakal keluar dan kita bakal masuk di Pet Simulator X99, guys. Oke, ini dia, guys, untuk gamenya Pet Simulator X99, guys, ya. Langsung aja kita bakal masuk dan let's go. Alvin Gaming pernah masuk di sini, guys, tapi susah banget, gak ada kawan gitu untuk nyari koinnya. Dan ngomong-ngomong, kita punya mana coba yang yang kita ambil tadi? Ya, ngambilnya di mana, guys? Apakah bukan di sini, guys? Ya ampun. Kalau kalian tahu, coba tuliskan di komentar, guys, apa Alvin Gaming salah, guys? Ini ada apa ini, guys? Ini apa ini? Oh, koin, guys, bisa ambil. Oke lah, guys, kayaknya untuk durasi videonya sudah terlalu panjang gitu, guys, ya. Kita bakal lanjut besok, guys, ya. Oke lah, guys, kita bakal cari besok aja, guys, ya. Kita lanjutin untuk videonya besok lagi, guys, ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like video ini, guys, ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian tekan tombol subscribe-nya, guys. Dan ngomong-ngomong, bye-bye, guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, dadah.